suka piknik dan kuliner. Saat ini kita lagi ada di Layang-Layang Indonesia. Ikutin kita terus yuk. Museum Layang-Layang Indonesia adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Haji Kamang nomor 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Museum ini merupakan museum layang-layang pertama di Indonesia yang diresmikan tanggal 21 Maret 2003 oleh IGD Ardika sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada masa itu. Di museum ini terdapat berbagai macam layang-layang yang datang dari berbagai daerah dan dari mancanegara. Semua layang-layang yang dipamerkan adalah layang-layang yang pernah diterbangkan. Aneka bentuk dan warna layang-layang terdapat di sini, termasuk dari layang-layang yang paling kecil hingga layang-layang yang bentuknya paling rumit. Selain dipandu mengelilingi museum layang-layang, para pengunjung juga diajarkan membuat layang-layang. Tiket masuk museum layang-layang untuk anak-anak sebesar Rp20.000, untuk dewasa sebesar Rp25.000, termasuk mengelilingi museum dan membuat layang-layang. Adapun jam operasional museum layang-layang ini buka Senin sampai Minggu pada jam 9 pagi sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini dia hal yang paling sangat menyenangkan berada di museum layang-layang ini, yaitu kita diajarkan membuat layang-layang. Dan kita bebas berekspresi, menggambar dan mewarnai layang-layang yang kita punya. Gimana sob, seru bukan? Bermain dan belajar di museum layang-layang ini? Tonton terus video kita ya sob. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya sobat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari Piknik Woi Channel. Sekarang saatnya kita cek koleksi layang-layang yang berada di museum ini. Ini dia layang-layang fenomenal, yaitu layang-layang Tari Merak. Layang-layang ini adalah layang-layang 5 kali juara pada festival layang-layang. Ada layang-layang dari Cina, ada layang-layang dari Malaysia atau yang lebih dikenal dengan Wau, ada layang-layang Siger seperti ini dari Lampung, dan juga ada layang-layang daun. Layang-layang yang berada di museum ini sudah teruji kelayakan terbangnya ya sob. Jadi walaupun beraneka macam bentuk, layang-layang ini semua dipastikan dapat terbang. Nah, di depan saya ada dua buah layang-layang berbentuk burung hantu yang terbuat dari daun aren atau daun palem. Juga ada berbentuk burung garuda dan lain sebagainya. Ada juga layang-layang yang terbuat dari gadung. Wow, setahu saya gadung itu adalah makanan, tapi kali ini dibuat layang-layang dan bisa terbang. Luar biasa.
layang tinggi besar ini adalah layang-layang berasal dari suku Dayak. Nah, motifnya ini jelas banget kalau layang-layang ini memang berasal dari Dayak. Waktu kita datang ke Museum Layang-Layang ini, di sini di pendoponya sedang diadakan pameran layang-layang hasil karya anak-anak autis. Pameran ini terselenggara kerjasama antara pihak Yayasan Penyandang Autis dengan Museum Layang-Layang. Informasi ya sob, joglo dan pelataran di Museum Layang-Layang ini disewakan untuk acara gathering maupun wedding. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, sobat bisa langsung menemui bagian administrasi yang berada di Museum Layang-Layang di Jalan Haji Kamang, Pondok Labu. Sobat dapat langsung menelepon yang nomornya terdapat di deskripsi video kita. Ini layang-layang Anggada, layang-layang jenis diamond, Jaya Anggada Putra Resi Subali dan Dewi Tara Sergiwa, ya Senopati Plang, Ayodhya Ketika Plang, Indrajit. Di dalam masih ada, Bu? Masih, tapi kalau nanti di dalam nggak boleh video. Oh, gitu. Oke. Okay. Foto aja ya? Itu nggak, film tuh, Bu. Oh, ini bahannya kain parasut dan... Bahannya dari bambu. Dari bambu dan parasut. Ada juga yang bahannya ringstop, tapi akunya dari paper dan kartun. Pin. Dari parasut juga? Bisa terbang ini? Demikian keseruan kita belajar dan berwisata di Museum Layang-Layang Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Tetap tonton video kita lainnya dan sampai jumpa. Bye.